Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan program berita kampus kita bersama saya, Muhammad. Lembaga dakwah kampus Insani Universitas Diponegoro menyatakan siap mendukung program kerja yang dicanangkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro 2014. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh delegasi Insani Undip saat menghadiri undangan rapat kerja bersama BMKM Undip 2014. Insani Universitas Diponegoro selaku lembaga rohis induk di Undip menyatakan kesediaannya untuk mendukung program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa atau BMKM Undip 2014. Hal itu seperti yang disampaikan oleh delegasi Insani saat menghadiri undangan raker BMKM Undip pada 22 sampai 23 Februari 2014 lalu. Dalam raker yang dilaksanakan di Aula Teknik Sipil Undip Tembalang Semarang tersebut, Insani mengutus dua orang delegasi, yakni Ketua 1 Insani Nur Ali Hidayat dan Kadep Insani Media Center Aji Kurniawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Undip, undip, undip! Jaya, jaya, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan Ketua 1 Insani Nur Ali Hidayat, faktor Insani siap untuk mendukung program kerja BMKM adalah karena program kerja BMKM 2014 yang kini dijalankan bertujuan untuk memajukan Undip dalam berbagai bidang. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa Insani sebagai organisasi rohis siap untuk mendukung program kerja dari lembaga yang dinahkodai oleh Taufik Aulia Rahmat itu. Meski berlatar belakang lembaga non-politik, Insani tak segan untuk menyatakan dukungannya. Karena lembaga pimpinan Rizal Pramudiarta ini memiliki kesamaan tujuan jika ditinjau dari aspek universal, yaitu menjadikan Undip bermoral dengan upaya menjadikan akhlak mahasiswa lebih baik dan lebih bermoral, sehingga secara tak langsung juga turut memajukan mahasiswa Undip dalam sikap dan perbuatan. Terkait raker BMKM Undip 2014, acara yang digelar pada masa liburan kuliah ini mengagendakan penyampaian program kerja dari masing-masing kementerian BMKM Undip. Dan sebagai bentuk komitmen menghadiri undangan yang sudah dinyatakan sebelumnya, delegasi Insani hadir dalam dua hari pelaksanaan raker BMKM Undip 2014. Di sela-sela raker, Ketua Insani 1, Nur Ali Hidayat, menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan Presiden BMKM Undip 2014, Taufik Aulia Rahmat. Insani 2014 sangat mendukung BMKM Undip 2014 karena BMKM Undip pada raker kali ini ingin memajukan Undip dan sama-sama Insani di sini sama-sama ingin memajukan Undip. Karena itu Insani sangat berkomitmen untuk mendukung BMKM Undip tahun 2014. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada hal menarik yang terjadi saat rapat kerja BMKM Undip 2014 lalu yang dihadiri oleh delegasi dari Insani. Dalam raker tersebut, muncul diskusi tentang peluang Undip untuk menjuarai PIMNAS ke-27 yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan September 2014 mendatang. Seperti apakah pendapat Presiden dan Wakil Presiden BMKM Undip 2014? Berikut kami tampilkan cuplikan pendapat yang berhasil direkam oleh delegasi Insani pada saat menghadiri rapat kerja bersama BMKM Undip 2014. Ketika Undip tidak mencapai juara PIMNAS, pertama, kita tahu ada beberapa pertanyaan ya. Yang jelas yang namanya target, yang namanya mimpi juga harus tinggi, ya kan? Agar ketika kita terjatuh, kita akan terjatuh di sekitar. Tapi kita optimis. Kita akan jalankan apa yang akan kita lakukan, kita akan mempertanggungjawabkan itu sebisa kita akan memperlihatkan kita sudah bekerja apa saja yang sudah kita lakukan, dan kita akan segera coba untuk memaparkan kepada kawan-kawan apa kira-kira yang perlu menjadi apa-apa sebagai kita, dan kita perbaiki bersama.
Sudah sendiri. Mau apa yang sama? Beri ini. Ya, kita kan kalau mereka pengen bicara atas dasar saya manusia. Kita punya impian, kita punya harapan, dan kemudian kita akan melaksanakannya dalam bentuk kinerja. Dan yang harus kami tahu, kita tidak ingin melanggar kehendak Tuhan. Untuk kemudian kami bahwa lebih harus juara tim-tim. Kita punya mimpi untuk itu, tapi kita tidak bisa pastikan untuk itu, karena yang kami bisa pastikan hanya Tuhan. Demikian program kampus kita untuk saat ini. Anda dapat mengakses berita-berita kami di www.insani.undip.ac.id atau follow Twitter kami di @insaniundip. Sampai jumpa pada program kampus kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madani kampusku, madani Indonesiaku. Salam ukhuwah.